Tes. Halo semua. Di video kali ini gue akan buat tutorial ya. Ini lanjutin tutorial yang kemarin ya, gue pernah bagiin tentang Major Dominant 7 Blues. Oke. Okay? Major Dominant 7 Blues. Jadi kemarin gue sempat singgung tentang Major 7 ya. Jadi kita main scale blues seperti biasa. Cuman kita tambahin majornya itu di cis. Dan kemarin gue sempet singgung juga tentang blue note. Blue note itu ya. Jadi scale blues kita kan udah tambah luas tuh, udah banyak note-note yang kita tambahin nih. Jadi teman-teman taunya cuman ini mungkin ya taunya cuman ini doang. Sekarang lo udah dapet pembelajaran baru di sini. Oke, ternyata nggak sampai sini aja, masih banyak misteri-misteri di dalam blues ini. Oke, jadi penambahan yang tentang kemarin major 7-nya blues ya, atau dominannya blues itu dia ada di cis. Sebelumnya gue ulangin lagi dikit ya, biar teman-teman yang baru nonton setidaknya agak paham gitu. Kalau emang kurang begitu paham, bisa ke video sebelumnya, ada juga. Jadi kenapa chordnya blues itu dominan 7? Dominan itu artinya bisa mayor, bisa minor. Jadi di blues itu kita bisa masukin scale mayor atau minor, karena konteksnya chordnya dominan. Dominan 7. Jadi kita bisa minor, minor itu seperti ini. Mayor itu seperti yang teman-teman tahu, scale mayor itu minor. Jadi blues itu bisa di mayor, bisa di minor. Bisa di mayor, bisa di minor. Ini scale pentatonic A mayor ya. Kalau A minornya itu kayak gini ya. Ini seperti yang teman-teman tahu, mirip banget sama scale blues. Oke, sampai sini udah paham ya, ada mayor, ada minor. Dan di dominant 7 itu kita bisa masukin mayor dan minor. Ini istimewanya blues, makanya orang banyak banget bilang blues itu luas banget gitu. Soalnya chord dominan yang bikin blues mantep itu chord dominan. Dominan itu luas banget, tak terhingga. Kalau bahasa gantengnya gitu, tak terhingga. Jadi lu bisa mainin apa aja di dominan. Kalau ada chord dominan, lo bisa mainin scale apapun di dominan gitu. Makanya kenapa blues luas dan blues musiknya beda sama yang lain gitu. Soalnya blues itu dominan. Intinya gitu. Intinya dari semua ini, blues itu pakai chord dominan. Jadi lo bisa masukin pentatonic mayor tadi dan pentatonic minor, kita gabungin bersama-sama. Oke? Okay? Percaya nggak percaya, blues seperti itu. Gua kasih looper ya, supaya temen-temen gue langsung praktekin ya. Contoh kita ada 12 bar blues kayak gini. Kita main-main AD-AD dulu aja ya, misalnya ini. Ini minor ya. Mayor. Oke,
mayor ya. Campur minor. Karena dominan kita bisa mix antara mayor dan minornya gitu. Mayor, minor, mayor, campur minor, mayor lagi. Minor, mayor, minor. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman udah tahu scale blues seperti biasanya. Kita mix sama mayor mayor pentatonic A ya. Jadi antara mayor dan minor lo mix. Itu kuncinya, itu dominan, itu intinya, simpelnya kuncinya dominan itu lo bisa mix antara mayor dan minor, plus karena kita main di blues kita bisa masukin blue note nya. Oke, jadi tiga scale itu kita paduin di dalam chord blues ini, lo akan dapetin sensasi blues yang berbeda. Oke, thank you ya. Ini mungkin agak rumit buat yang masih pemula, sebaiknya lihat video sebelumnya tentang major 7-nya blues dulu, terus blue note-nya, scale blues-nya lo udah pelajarin dengan baik. Di tutorial ini lo bisa mix. Oke, thank you ya. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya, silakan nanya aja. Silakan di kolom komentar di bawah ini. Silakan malu bertanya, sesat di jalan, bro. Seputar gitar apa aja, tentang apapun itu, minta bang mau reviewin gitar apa, pedals apa, apa-apa, silakan nanya aja. Sebisa mungkin gue akan jawab. Kalau pertanyaannya bagus, gue bikin jadi video seperti ini. Jadi detail pembawaannya dan dikupas secara detail. Oke? Di sini gue nggak sok jago gitu atau sok menggurui atau paling jago. Sekali lagi gue hanya ingin berbagi gitu. Banyak teman-teman yang baru belajar atau yang masih pemula, yang masih buta banget di sininya gitu ya, gue sekedar sharing aja. Bukan berarti gue jago atau ahli di bidangnya, setidaknya gue berbagi aja. Oke? Akhir kata, thank you bro. Salam A dominant.